Zinidin dan juga Armada. Saya memohon maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Maaf jika saya melakukan hal yang tidak pantas. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat Zidan. Dan juga sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga abang-abang semua mau menerima permintaan maaf saya. Dan saya mohon juga buat abang-abang semua bisa membimbing Zidan biar kedepannya tidak salah langkah dan juga bisa menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.